Pemirsa, pada hari ini Provinsi Jambi tengah merayakan HUT yang ke-61 Provinsi Jambi, di mana saat ini saya sedang berada tepat di lapangan kantor Gubernur Jambi, yang mana saat ini tengah dilaksanakan upacara HUT peringatan ulang tahun Provinsi Jambi. Berikut liputannya. Tepat tanggal 6 Januari 2018, Bumi Jambi berusia 61 tahun. Sebagai awal pembukaan acara memperingati hari ulang tahun Jambi, dilaksanakan upacara yang dipimpin Haji Fahrori Umar selaku Wakil Gubernur Jambi dan diikuti oleh Kepala OPD Provinsi Jambi dan pejabat-pejabat lainnya. Begitu banyak harapan Fahrori untuk Jambi lebih baik lagi dan banyak sekali prestasi-prestasi yang diperoleh membuat masyarakat Jambi wajib bersyukur. Makanya mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, yang sudah-sudah ini cukup baik dan lebih baik lagi ke depan pada 2018. Nah, antara lain lagi kebersamaan, kemudian saling isi mengisi, kemudian juga saling mengingatkan kepada semua. Nah, sehingga Jambi akan tentu lebih aman, tentram, dan anak muda juga, yang tua-tua apalagi. Nah, mudah-mudahan Jambi ini tidak lebih baik. Pembangunan dari tahun ke tahun bagaimana? Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari depan lapangan kantor Gubernur Jambi. Saya Lisa Monica, kameramen Ipan, salam Tribrata.